Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat fishing. Kita hari ini blusukan. Open trip tipis-tipis saja. Karena belum memungkinkan kita ke tengah laut. Oke, teman-teman. Hari ini kita coba cari spot di Pulau Dangas. Di kawasan Iban. Kebetulan hari ini kita lagi off kerja. Semoga aja di spot ini kita dapat ikan yang besar. Ini harusnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Si tua, si tuan petualang itu selalu hadir tuh. Tuh, dua tunggul official mana itu? Oke, keseruannya kita ngapain di mangrove Jack, kita cari mangrove, nanti kita casting juga, tapi masih surut. Jalan. Aduh, ya, telat ini, kita telat, udah jam 8 lewat. Skoci, apa nih, apa namanya nih Wan? Tongkang ya? Togbut? Stiklair. Oh, ah, itu buat kita itu. Bisa dari sini. Enggak lah, jalan lah kita tuh, ada pelantar sedikit tuh. Itu kan pasang surut. Turun dulu, turun. Iya, itu. Barangnya dioper. Aman. Baca dulu sayat. Itu banyak kapal tuh. Nah, mau kapal besar atau kapal ini. Tapi dorong dulu deh Akil. Jadi kita mau berangkat ke tengah laut cari puyuh. Cari ikan cito lah, eh. Oke. Okay. Bersama dua tunggul official tuh, Ais. Mantap. Oke ya. Seruannya ada apa? Per. Oke, okay, keseruannya kita mancing dari kelong aja. Mancing. Sampai kelong kita ada sampai tengah laut. Ini kita pindah kapal gede ini. Dan kapal gede ini. Mancing dekat kelong. Agustus kemarin, hampir 1 tahun nih. Buaya ya kan? Kita mancing santai. Di dalam. Di bawah keranjang itu ya, keranjang di bawah. Di dalam ini apa di luar? Prepare, padahal tadi malam udah prepare kita. Nah, sekarang nyambung.
menyatukan prepare tadi malam. Kita silaturahmi tanpa batas tuh sama angler. Dari mana, Bang? Saya asli Medan, Pak. Itu dari angler Medan tuh. Mana Medannya? Medan Tunggal Balai Desa. Tunggal Balai Desa berarti Mbak ini ya, timbilan apa nah? Pangkalan Susu. Itu kalau di Medan tekong untuk kapten tuh. Sarapan. Ya, sarapan lagi sarapan. Yang prepare, prepare. Satu mata kail aja. Kita ini di Kelong Dangas. Apa namanya, bang-bang siapa lah. Ada dua nih, Kelong sana satu, sini satu. Nanti angler-angler yang hobi ngopi sambil mancing kemari. Itu Kelong juga. Kelong. Ya. Nanti kita rencanain mancing ke tengah laut. Angler dari Medan, angler dari Lombok, Lombok itu. Ini orang awak ini, orang awak Padang. Kalau awak tak jelas angler di mana. Tambelan. Pulau Tambelan. Jelas, yang penting mancing. Oke, nanti kalau ada strike kita ajak syuting kan ya. Jangan kemana-mana, jangan lupa yang belum subscribe ya. Kepo ini channel, jangan lupa like dan subscribe, komen. Oke. Timun, wih, ikan timun tuh. Aku jadi kameramen aja lah. Ya siap-siap aku masang perambut ini. Udah lupa, udah hampir setahun nggak mancing ini. Lupa ini. Ini kemana? Ini kemana? Bingung sendiri lihat rangkaian benang ini. Apanya? Habis. Potong-potong aja. Jangan gede-gede muntai kan itu makan. Kita makan ikan kecil ini. Iya, potong-potong aja, seiris dua iris, kasih kecap sedikit, cabai. Ini pakai umpan sotong nih, jadi pakai udang, nggak ada udang kita. Yang ada bakwan, ada udangnya. Kecil ya, pakai mata kain berapa ki? Nomor 7. Aku nomor 2 lagi kecilan, tapi gede. Gede ini. Nomor 10 ini ya, 10 ya. Mana minta. Nomor 7 ya. Udah setrek dah, si Duan. Strike enggak? Orang dia casting sotong kok. Panen si Duan tuh, penuh keramba kita. Mancing dalam keramba. Habis. Jangan biarkan menikmati umpan dia. Jangan kasih kendor. Pandai nggak dia ke mancing? Jangan biarkan dia nyangkut. Pandai bermainnya.
Mana orang Lombok lama kali nurunkan pancing itu. Eh? Lupa, pasang umpannya lupa. Doa selesai lah, pergi ke alun-alun kayak tadi jumpa sama mata pancing wetam. Oke, panen strike. Udah lama nggak mancing, terkejut-kejut si Duan. Strike orang Lombok. Hah? Mana? Ikan apa itu? Oh, lancing. Trik dia. Boleh lah, ada sambaran lah. Angler. Oke, kita sudah selesai seri pair. Oke, kita mulai cek sound. Goyang deh. Mari kita gaskan. Sudah ada ekor tangkapan Anglem Padang sama kelompok. Mana yang terencak? Thank you.
habis.